Menunjuk cara macam mana kita buat tap bar dekat mobile app kita menggunakan flutter. Okey, untuk ni mudah je. Kita akan gunakan bottom navigation bar kat sini. So dekat sini kita tengok ada body kat sini. Okey, dan ada center kat sini. Sampai sini center dia. So saya akan buat macam ni. Saya akan buat bawah ni, saya akan buat bottom. Okey. Bottom navigation bar kat sini. Alright. Bottom navigation bar, dan saya akan tap juga bottom. Okey. Bottom navigation bar. Okey, kat sini. Bottom navigation bar. Okey, saya akan buat macam ni. Okey. Dia akan ada macam ni, item ni. So, apa yang saya perlu buat adalah saya padam dulu. Okey, saya enter. Okey. Saya akan buat macam ni. Dan saya akan create item untuk dia. Items lah. So dia ada banyak items. Items ni adalah array. Jadi itu yang kita ada square bracket ni. Jadi saya akan buat array ni. Okay, saya akan buat bottom. Okay. Bottom navigation bar. Item. Okay, ni item ni. Satu item. Okay, satu. Katakan kalau kita nak buat tiga, so kita akan ada tiga ni lah. Tiga bottom navigation bar item ni. So dalam ni ada icon. Okay, so saya akan gunakan icon ni. Saya akan enter dulu. Macam ni. So icon ni saya akan letak kepada icon. Bracket macam ni. Icons. Katakan saya gunakan home lah. Home macam ni. So home ni satu lah. Macam ni, koma. Dan saya akan buat title. Title kat sini. Oh, title tak boleh lah. Obsolete. Okay, saya akan labelkan dia. Okay, untuk untuk yang Flutter 2.0 ni, dia dah tukar title kepada label lah. So kita gunakan label. Alright, okay. So saya akan buat ni, macam ni. Text. Ni, so kita akan buat home. Okay. So macam dia. Oh, dia tak mau lah. Okay, tak. Kita buat macam ni. Kalau label dia tak perlu pakai text lagi. So kita buat macam ni. Okay. So ini satu daripada kita punya item lah. Jadi kita dapat satu ni. Kita copy, dan saya akan paste lagi satu kat sini. Paste dan kat sini mungkin saya akan letak apa dia? Favorite. Okay, favorite. Favorite. Ada favorite? Ada. Okay, favorite ni. Kita buat favorite. Okay, favorite kat sini. So, ni second item lah. So, saya copy ni dan saya akan paste lagi kat sini. So, mungkin akan letak ni info. Okay. Dan saya letak apa? So kita ada tiga navigation bar item ya. So jadi kalau saya berikan hot reload, okay, saya akan dapat ni. Satu, dua, tiga. Okay, satu, tiga. Jadi benda ni tak berfungsi lagi lah. Cuma kita akan nampak dia punya icon kat sini, dan ada label kat bawah ni, home dan favorite dan about kat sini. So apa yang saya perlu buat seterusnya adalah saya perlu dekat sini ya, dekat bawah ni, okay, item ni, atas item ni. So saya akan tambahkan on tap. Okay, on tap. Okay, on tap ni. So on tap ni kita akan buat contoh macam ni. Kita boleh buat macam ni. On tap lah. So ini kod kita. Kod kita. Okay, so kita ada kod di situ lah. So ini merujuk pada kita punya apa dia? Kita punya function lah. Okay, apa yang saya perlu buat adalah saya kena buat satu function untuk dia boleh tap lah. So function tu saya boleh letak kat sini. Saya boleh letak dekat sini, atas ni. Okay. Jadi ada orang tanya, kalau kita buat function, kita cuma terhad kepada dekat atas atau macam mana? So saya boleh jawab sini. Function ni kita boleh letak dekat atas atau kita boleh letak kat bawah ni. Bawah ni. Tapi kena ada dalam kelas ni. So kita boleh letak bawah ni pun sama juga. Okay. Okay. Yeah. Alright. Jadi untuk yang ni saya akan buat satu function. Function lah. Function. Dan function ni kita boleh gunakan void. Okay. On tap. Okay. On tap. Tap. Right. So untuk ni saya dalam ni kita akan gunakan init index. Kenapa init index ni? Sebab init index ni merujuk pada ni item kita ni. So ni kosong, ni satu, ni dua.
Alright, so ini adalah init index kita. Jadi dekat sini kita akan buat ni. Satu lagi, untuk yang ni, kita kena ada perubahan. Kena ada perubahan. Jadi untuk ni, ada perubahan sebab kalau kita klik di sini, dia akan berubah dia punya icon. Jadi untuk ni, saya akan ubah dia kepada stateful widget. Jadi untuk ni, saya akan ubah pada convert to stateful widget. Okay, so dia akan jadi stateful widget. Dan dekat sini, untuk ni, saya akan sikit. Okay, ni saya letak balik. Alright, kita letak sikit. Jadi untuk yang ni, saya akan buat set state. Set state ni adalah state management untuk Flutter. Jadi kita perlu ada set state ni supaya nanti ada nampak perubahan. Kalau kita klik, nanti kalau dia tak letak set state, nanti dia takkan nampak perubahan pada screen. Okay, so saya akan gunakan set state ni. Dan saya akan buat satu ni macam mana, saya akan buat current index, current index equals to index. Okay, current index ni saya kena buat satu variable lah. Jadi saya akan buat current index, current index equals to 0. Okay, so ni saya akan buat sebagai integer. Ini macam mana integer. Okay, ini current index lah. Jadi index, okay, I besar. Okay, I besar, current index kosong ni. Jadi bila kita tap ni, so nanti dia akan ambil index ni dan dia akan masukkan ke dalam current index. By default dia akan ada kosong. Okay, by default dia ada kosong lah. So apa yang kita perlu buat adalah kita akan pergi sini on tap ni. Okay, on tap ni. So kita akan gunakan current kita akan buat ni on tap. On tap ni, on tap sini, paste kat sini. So ini macam mana? So ini adalah index kat sini. Okay, so untuk ni dia ada isu sikit sebab kat sini dia tak berapa recognize ni. So apa saya perlu buat adalah saya buang dulu. Okay, so ni cara lain sikit lah. So dekat sini kita akan padam dulu. Okay, macam ni. Current index ni. Jadi ini tak perlu kita letak index, jadi kita akan letak macam ni. Alright, so ini akan jadi macam ni. Okay, on tap ni, sampai sini, si koma aja. Okay, so on tap, bila on tap ni, dia kan panggil function ni, on tap, tap ni, kat sini atas ni. Right, so dia akan ambilkan integer ni, masuk kat sini. Dan kita punya current index akan jadi index yang kita klik kat sini. Alright, so itu satu. Okay, satu lagi, apa yang saya perlu buat adalah saya perlu juga, okay, dekat sini, okay, dia ada current index, okay, current index ni, current index, so kita akan gunakan current index, okay, ini current index atas ni tadi, dan ni current index tadi, yang ni. So untuk ini dia nampak serupa. Jadi apa yang saya kena buat adalah saya nak bezakan sikit. Jadi saya akan buat underscore ni, underscore ni. So underscore kat sini dan saya tukar underscore kat sini. Okay, ini underscore ni, okay, kadang-kadang kalau you nak tengok kat sini macam ni ya, ada underscore ni, ini menunjukkan bahawa ini variable ni adalah private pada class tu. Private pada class tu. Jadi untuk Flutter ni atau Dart ni, dia tak ada keyword macam public, protected atau private. So apa yang normally dia akan buat adalah dia gunakan underscore ni untuk menunjukkan bahawa ini adalah variable atau function yang ini function atau class yang private. Okay, tengok ni, ini ada class untuk yang ni, my app ni. Jadi dia adalah private. So dia tak boleh keluar pada class ni. Okay, macam itulah cerita dia lah. Okay, so untuk ni saya akan refresh ni tu. Okay, so refresh ni, saya restart ni. Jadi saya akan klik ni. Okay, dah berjalan. Tengok ah. So ni berjalan. Okay, tapi ni tak berubah lagi. So ni tak berubah. So macam mana kita nak ubah ni? Okay, kalau kita tengok dekat sini, okay, ini hello world ni. Hello world ni adalah daripada sini. Sekejap
hello world ada daripada sini. Kita punya body ni. Sini ah. So, body ni kita ada hello world. Jadi, ini adalah widget. Kalau kita tengok dekat center ni, dia adalah widget. Text pun ada widget ah. So, kena ingat ah, apa dalam Flutter ni adalah widget dan widget ni boleh dalam widget lagi. Okay. So, ini adalah center widget dan container adalah widget. Text ada widget. So, widget dalam widget dalam widget. Okay. So, macam mana kita nak ubahkan ni? Okay, supaya dia akan berubah. Okay, untuk ni kita kena buat. Okay, kat sini kita akan buat satu. Alright. Array ya. Array of widgets. Okay. So, kita boleh panggil dia apa-apa. So, list. Okay. List. Okay. Untuk ni saya boleh panggil dia pages. Okay. Dan kat sini kita boleh panggil dia macam ni. Okay. So, ini adalah pages ah, pages ah. Jadi sebentar kita ni ah. Kat sini. So pages ni kita boleh letak apa-apa lah. Saya boleh letak widget contoh text macam ni, text. Okey, page 1 contoh dia. 1 okey tak ya. 1 jap ah saya akan buat macam ni. Bagi nampak jelas sikit. Okey. Macam ni. So text 1. Ini. Tu page 2 text page 3 okey alright so kita ada 3 pages ni okey so untuk yang ni okey kita boleh guna dekat sini dekat center ni dekat center ni ya. So kita boleh buat macam ni tengoklah saya padam dulu okey so kita boleh gunakan ni pages sekitar ni pages dan kita boleh buat ni index koma okey index koma right so dia betul index koma oh tak ini kita akan merujuk pada current ni ni kita ambil current index ni. Alright sini ya. So kita gunakan ni ni variable ni okey so kita akan gunakan ni index actually okey tapi kita gunakan current index supaya nanti bila kita klik kat sini so value kat sini akan berubah so saya akan ni tengok page 1 lah by default dia page 1 jadi bila saya klik ni page 2 dan ni page 3 okey dia dekat ujung ni. Jadi kalau kita tengok di sini, jadi saya akan buat dia center. So apa yang saya perlu buat adalah saya akan centerkan dia. Saya akan center dia. Saya kecil sikit lah. Jadi saya akan buat ini. Oh, tak mau juga dia. Okay, in that case kita akan buat macam ni. Center. Okay, center. Center. Bracket ni. Dan bracket ni. Okay, ni center lah. Ni center. So, kita enter dulu. So, ni kita buat child. Alright, ni center. Ingat tak tadi, kita ada center. Jadi, kita akan centerkan dia. So, saya akan reload dia balik. Ni akan pergi dekat. So, ni kita akan dapat page 1, page 2 dan page 3. Alright. Ni dah jalan. Okay, so maksud dia ni dah jalan. So, kalau you tanya, oh, macam mana saya nak buat page ya? Saya ada satu page ni saya nak masuk ke dalam ni. Oh, ni senang saja. Okey, sebab ini adalah widget. Okey, ini widget ah, widget ni ah. So apa yang you perlu buat adalah, okey, untuk ni ya, untuk buat page-page baru ni semua, senang aja. Okey, apa you perlu buat adalah you boleh buat macam ni. You boleh buat macam page 1. .dat. Okey, page 1 .dat. Okey, kita buat satu page baru kat ni. Okey, apa yang saya buat adalah saya akan buat satu kelas baru atau satu widget baru untuk mengganti teks tadi. So teks ni ya. Dan ini teks lah. Page 1, page 2, page 3. So saya gantikan ni. So apa yang saya perlu adalah saya boleh buat ni macam ni. Okay. Ni saya akan buat satu kelas balik. So saya akan guna stateless dulu lah. Stateless lah. Jadi macam ni. So saya akan gunakan dia sebagai page. Page 1. Okay, page 1 lah. Ini buang lah. Tak perlu ni. So, ni kita ada
kelas ni. Untuk ni, so ini adalah kita punya container. Jadi dia boleh jadi page lah. So untuk yang ni, okay, apa yang saya boleh buat adalah saya boleh buat scaffold. Ya, scaffold kan, scaffold. Okay, scaffold. Okay, jadi dia akan jadi scaffold. Tunggu dulu. Okay, ini kita boleh jadikan sebagai app bar. Okay, app bar, jadi app bar ni. Okay, macam ni, title. Title. Macam ni. Dan kita boleh text ni, bracket. So, ni kita boleh katakan ni page 1. Ini page 1 lah. Okay, selepas tu kita boleh buat dia sebagai body. Body. Ini body dia, jadi kita buat center. Okay, center, sini center. Dan kita boleh buat child sini. Okay, dan kita boleh buat text ni. So, ni saya jadikan dia sebagai page 1 lah. Page 1 lah. So, sekejap. So, okay, ini dia. Ini adalah page 1 kita. Of course, saya buat minimum ni supaya nampak just page 1 je. Okay, kat sini ya. So untuk page 1 ni you boleh gunakan apa-apa lagi macam column lah. Kalau tak nak jadi kena tukar pada column. Okay, macam ni kita boleh tukarkan pada column. Column macam ni. Jadi kita boleh letak apa-apa lagi lah. Text lagi. Macam ni. Text page 1. Okay, kita beritahu this is page 1. Okay, so kita boleh tambah lagi apa-apa widget lagi untuk page 1 ni. Okay, so di siap ni. Kita boleh buat page 2 juga. Okay, page 2. Jadi saya copy ni. Okay, saya buat page 2. Page 2.dat. Okay, kat ni page 2.dat. Saya paste ni boleh. Dan saya juga daripada page 2. So page 2 ni jadi page 2 lah. Right, page 2. Boleh letak apa-apa dalam kita punya page ni. Kalau tak suka teks, si boleh letak icon. Macam ni saya letak icon. Icon dari sebuah ni. Icon. Icons. Macam ni. Dot katakan apa lagi ya. Favorite. Okay. Favorite ada macam love. Favorite. So kita akan buat favorite. Macam ni. Right. Okay. Sini. Okay. This is our page 2. Di page 1 ni saya pun tukar juga lah ni. Untuk macam icon lagi cantik lah. Icon. Okay. Icons. Home. Okay, home. Okay, ni home. Alright, ni page 1. Ada home ni. So, page 1 dah ada. Page 2 dah ada. Jadi, kita akan buat page 3 pula. Saya copy dulu ni. Semua ni. Saya copy. Saya buat ni lagi. Page 3 ya. Page 3. Ingat lah, apa yang saya buat adalah widget. Okay, widget lah. So, saya paste ni. So, ni page 3. Page 3. Ni page 3 saya. Page 3. Okay, page 3. Jadi, ini ikonnya kita buat info lah. Info lah. Alright. Nanti dah. Okay. So, kita ada semua kelas-kelas lah untuk ni. Page 1, page 2, page 3 ni. Jadi, senang aja. Okay, untuk yang ni. Okay, yang ni. Kita tukar aja. Kita tukar. Sebab ini widget. Ini widget. So, apa kita perlu buat adalah kita tukar ni semua. Buang ni semua. Buang ni. Buang ni. Ya, ini widget. So, anytime kita boleh tukar. So, kita boleh tukar pada page 1. Macam ni. Okay, untuk import lah. Dia akan import atas page 1 lah. Pastikan import. Kalau tak, nanti dia akan bagi error. So, page 2. Page 2 dan last kali kita buat page. Mana page ya? 3. Page 3 ni. So kita ada page 3. Itu je. Okay. So kita reload semua. Jadi saya boleh guna ni atau ni. Kadang-kadang kalau kita guna ni, dia akan reload sebahagian je. Jadi saya suka gunakan restart ni untuk ni sebab dia banyak dah tukar dah. So saya akan restart ni. Okay, macam ni ya. So tengok dekat dia. Ini page 1. Ini page 1 kita, page 2 kita dan page 3 kita. Alright. So ini dah ada. So untuk yang ni, kita ada dua pula. Kita ada app bar atas ni. Ada dua pula. So untuk ni kita buang major app ni untuk ni dekat main ni. Okey, dekat main ni kita ada kat sini app bar ni. So kita buang je lah app bar ni.
supaya dia dapat senang. Nah, tengok ya, lubang ni. So, dia dapat ni, page 1, page 2 dan page 3. Ha, tu je. Senang kan? So, macam mana nak gunakan bottom navigation bar ni? Senang je. Macam ni tadi, kita buat 1, 2 dan 3 bottom navigation bar item ni. 1, 2, 3 ni. Okay. Saya akan letak dia punya function kat sini. Function on tab ni. Saya buat kat sini atas ni function dia. Dan kat sini saya ada okay, nak tracking dia. Nak tracking apa yang terklik ni. So gunakan current index. Dan ini adalah dia punya index lah. Index yang bila kita klik ni, kita akan dapat index. Data selection indexnya lah. So kat sini kita ada buat dia punya ni. Kat sini. Define dia kat sini atas ni lah. So kita declare current index. Awal dia kosong. Ini kosong kat sini ya. Home ni. So untuk yang yang ni, untuk page-page ni, saya akan buat ni. List page 1 ni. Page ni ya. So ni array. So page 1, page 2 dan page 3. Jadi kalau you nak buat banyak item kat bawah ni, so you boleh tambah page 1, page 2, page 3, page 4, page 5. Okay. So normally untuk yang ni, okay, kita ada 5 lah. Kalau more than 5, dia akan jadi dot-dot kat, kat sebelah sini ya. Nanti ya. So anyway, dah jalan dah semua ni. So you boleh test out, boleh try out kita punya bottom ni ya. Bottom tab ni kat sini ya. Bottom navigation bar ni. Dipanggil bottom navigation bar. Jadi dia tab bar lah. Dia tab bar je. Okay. Jadi untuk customize lagi macam ni color ni, you tak suka color warna biru ni apa ni. So you just boleh tukar kat sini. Icon ni. So kita boleh tukar kat sini. Icon dia macam ni, kita boleh tukar dia punya color. Kita buat color. Okay, color kat sini. So colors. So ketika kita nak warna apa, warna green contohnya. Atau warna merah, red. So kita boleh letak red color kat sini. Red color, jadi favorite ni mungkin kita letak warna apa lah. Colors dot. Ada pink tak? Oh, ada pink. Kita boleh letak pink kat situ. So kat sini info ni kita boleh letak colors. Okay. Colors dot. Mungkin kita buat green. Green. So kita refresh ni. So kita dapat warna lain. Ini. Jadi kalau kita nak supaya favorite ni kita besar pun boleh juga, kita boleh letak size. Size dia katakan for example 60. Kita boleh size balik. Ah, besar. Dah cantik tu. Okay. So ni semua jalan. Right? Itu cara kita nak gunakan bottom navigation bar dalam Flutter. So harap tutorial ni membantu anda untuk membuat mobile app menggunakan Flutter. Itu saja untuk kali ini. Sekian. Terima kasih.